Selebriti wanita Shakila Koriri tidak terkejut dituduh menjalinkan hubungan dengan seorang lelaki berstatus suami orang dan menganggap tohmahan seperti itu perkara biasa sejak dia bercerai 2 tahun lalu. Nurul Shakila Muhammad Koriri 34 berkata, sebagai seorang selebriti, dia perlu bertemu dengan ramai orang atas tujuan kerja dan disebabkan itu mungkin ada individu salah sangka terhadapnya. Sejak kembali solo dan tidak terikat dengan mana-mana hubungan, saya berjumpa dengan ramai orang, lebih-lebih lagi sekarang, saya sudah ada bisnes sendiri. Kelompok kawan saya sekarang sudah berubah dan bukan hanya dalam kalangan selebriti. Adakalanya saya perlu berjumpa penerbit bagi tujuan kerja, tapi orang salah sangka mengatakan saya keluar dengan suami orang, katanya ketika dihubungi M-Star. Shakila menjelaskan perkara itu sebagai respons selepas media menerima kiriman email daripada individu tidak dikenali mendakwa aktres berkenaan sedang hangat menjalinkan hubungan dengan suami orang. Menurut sumber itu lagi, lelaki tersebut seorang ahli perniagaan dan pernah mengikuti Shakila ke Sabah bagi menjalani penggambaran sebuah program televisyen. Malah pengirim email tersebut turut menyertakan beberapa keping foto mesra Shakila dan lelaki berkenaan. Dalam pada itu katanya, dia tidak menolak jika ada pihak berasa kurang senang sehingga ingin menjatuhkan reputasinya dengan menghantar email berkenaan. Saya rasa ada individu di sebalik perkara ini dan dia mengenali siapa saya. Kalau ada masalah, boleh saja terus hubungi saya tanpa perbesarkan isu tersebut. Jumpa saya terus, sebab fitnah yang disebarkan ini sangat melampau, jelasnya. Sementara itu Shakila berkata, sebelum ini dia enggan mengambil pusing terhadap tohmahan dilemparkan terhadapnya kerana enggan memberi kesan kepada keluarga. Namun katanya, keadaan semakin tidak terkawal sehingga fitnah lebih besar dilemparkan terhadapnya apabila dia pilih mendiamkan diri. Sebenarnya saya malas nak layan, tapi bila saya diam, mereka melampaui batas. Saya rasa tak perlu saya keruhkan keadaan kerana ia akan memberi kesan buat keluarga, terutamanya anak perempuan saya, katanya. Untuk rekod, sebelum ini Shakila pernah mendirikan rumah tangga dengan penyampai radio Fizi Ali atau Muhammad Hafizuddin Ali Mudin 34 pada 18 Februari 2018, namun bercerai talak 3 pada Disember 2021. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.